Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, seperti yang sudah kita ketahui semua, bahwa kecantikan serta pesona yang dimiliki oleh aktris cantik Natasha Wilona memang sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Dan oleh karena itulah, Natasha Wilona pun selalu saja banyak didekati oleh deretan pria-pria tampan dari berbagai kalangan, di mana salah satu di antaranya ada nama Melvin Tenggara hingga Verrel Bramastra. Nah guys, baru-baru ini muncul sebuah kabar yang menyebutkan bahwa Natasha Wilona diberi kejutan berupa sebuah rumah mewah dari Verrel Bramastra. Pasca belakangan ini, Natasha Wilona dan Verrel terlihat kembali dekat, Verrel Bramastra pun memang gencar menyiapkan hal-hal untuk masa depan mereka, termasuk hunian mewah berlantai 3 yang digadang-gadang dibuat khusus untuk Natasha Wilona. Hal tersebut pun, Tayal sontak langsung memantik berbagai sorotan dari warganet, terlebih manakala Verrel Bramastra pun tak sungkan lagi membeberkannya ke hadapan publik. Yang tentu, di samping itu, banyak sekali orang yang justru mempertanyakan bagaimanakah reaksi dari sang aktris yakni Natasha Wilona saat mengetahui hadiah yang sudah disiapkan Verrel. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.